Zaddatul Maut, itu tidak mungkin. Tetapi iman kita sekarang menggulung, ai dengar doa Sirham. Ali jawabah, saya pun jadi dibirui. Adik aku dulu tasawuni, ketika itu sudah kita jalani dengan botol kamar, maka ternyata Tuhan lebih tahu apa yang terjadi bagi orang tua ini. Sungguh berdoa, ada terserah dia waktu berhamis ini untuk pembinaan yang indah mau. Mas saya umat pun dikasih mengindah kamu, guru pembinaan berdia ternyata karena pada saat yang lebih indah mau. Lalu dokma, walaupun dia seorangmu, dungi saudara kamu menanyak kok indah mau, gimana boleh ternyata dia harus dibatalkan. Ada suatu kemungkinan ada itu orang kalau di doa di pasung puluh dengkan Tuhan dan Maratus dengkan Tuhan sekarang ini jauh itu menjadi salah satu denungan di baru gue Tuhan sama yang untuk usia Pak Ate rakuman lain dengan soma kasorotan pengatakan ini di baru kalau kita berlewat pasti ada masanya pada saat soal gimana satu ketuan baru gimana nami nami apa pun yang menjadi kenyataan itulah real kehidupan yang harus kita akui dan pada akhirnya semua manusia akan mengalami kepada kematian apa asobram alaya harus mau kita paru-paru bakti dalam ternyata semua kita akan menghadapi sorina hari merku buma keluar dari saluruna mengalami siapa dari sepedita sorina bentuk saluruna pasar ibu pas-pas kuatkan mau tinggal di tanggung kak bedo inau kamu kamu mah ternyata tongkat estafet telah diberikan kepada anak-anaknya alaihi wassalam saudara Tuhan Tuhan yang ketiga pas-pas Tuhan taman subuh kebetulan dan apa resok kami ini parita kepada mana parita dua nama tugas di bawah teman ini dapat usia doan kerja sama kami buat parita sopan berenang parita dua mengisi ke salah satu share sop nah awi cara sop itu kan nak ini sop mau lalu dia siap sesuai tunggu tunggu hal di sisa lalu pada alas dia di kita yang orang teman dari kemungkinan kawan pasukan kuat kama mari kita semangat di tengah-tengah kehidupan ini. Anda ini mau nunggu saya bayar tugas nak, saya ulung nak, mulai di pasar amal. Kali ini baru kunci hebat, satu dari mas Allah Allah. Itu adalah bagian dari perkuncian supaya kita menjadi bertumbuh dan semakin matang di dalam iman. Akhirnya, sebelum dari ini, bahwa seperti ini ternyata aku bukan. Dan kita di kudu bata, tak nani aku. Pas-pas buat kamu. Amin. Baru pakai ini, nani. Nuna tolong nungguin. Postal. Lihat coba bagaimana nami koru urusan ini. Jalan ini koru nopeng dan itu matau gani keluar. Nunggalannya lele bukan. Ina nanyo di bagas apa saja. Rani di patu kau di leko dan menggal. Asa terjauh ya kenak kusel kuma. Ibu ya kenak kutupan. Wakil tortina lah terjauh tapi nama sama. Asa terjauh nasi kami. Tapi nama sami. Ibu ibu mati karena doa pe basam tukan jalan tunjuk cuma mati dan kapal baratku tapi tidak kurang cuma asmiro kam nasa lilingon rabdo inaro mulia tema kupat saya pagi uro karena sudah mati usah mengenakan pikiran sudah nang masuk nang akau lau pe salah kuma koma nama tuan asam tuwe obat rumah dia udah haji pasu di pamatan nang tordi buat kerenak usah rumah asal tuh Tuhan nasinya merubuh memuji pasal pasir ruang para tanya ngangyo gue dua lagi yang kejut di rumah ala yang keponcon di pinggiran mana ala yang kapal saya akan pertikian dari malam dosa dan saya nak berbuat di mana di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami saya dalam masuk pada amin mari
pak pertama do pas waktu di Pradia mah masuk kampusan. Amin. Sidung acara budia di kita budak-budak Raja Madu Razan Burdo Bebe asal manggara di kita masuk kita tugas sama acara tersebut bantunya dong hamina anak tundang yang ini betul mengiduh mengilih kami asal ikut Yesus dorong aku sahara kulindo kai teuma. Sepertinya kalau memang tua ini enggak salah.
gak sanggup menyampaikan ini. Tapi biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Memang inilah yang terbaik dari Tuhan. Memang kalau ada pertemuan harus ada perpisahan, itu sudah tertulis. Tidak bisa kita itu kita sangkal. Tapi marilah kita sama-sama berdoa supaya kita sama-sama dikuatkan, terlebih anak-anak. Kalian masih sangat-sangat membutuhkan mama ini. Inang udah tahu, Inang udah suka bercerita sama dia. Waktu masih arisan, banyaklah ceritanya ini sama Inang muda. Si Bapak si Jerry yang sangat tahu itu kami kalau sudah bertemu, kalau udah barang kami satu mobil, dia sangat-sangat semualah itu ditarakan sama Inang tua. Dia tahu bahwa mama ini adalah seorang yang sangat baik dan tahu saya perjuangannya menyekolahkan kalian. Dia suka bercerita sama Inang muda. Jadi yang Inang muda sampai itu bisa biarlah dikenang. Memang perbuatan mama itu, perjuangannya sangatlah luar biasa buat anak-anak. Kalian semua udah bekerja, itu perjuangan mama yang paling banyak sama bapak dulu. Bapak sudah terlebih dahulu, tapi begitu bapak dipanggil Tuhan, gak lama mama ini ikut. Memang mama ini bilang dulu ke saya, sering saya dimakin, katanya suka jadi bapak sih. Ntar kali cepat saya bilang, ah jangan, kata saya, kata anak gue, jangan saya ikut. Dia ini bercanda itu di mall, begitu tau kalau dia juga. Jadi buat anak-anak kami, semua dengan siapa. Iya, akan cepat dapat jodoh ya nanya. Berikan Tuhan jodoh yang terbaik buat kamu. Iya, kita ikhlaskan mama ini sudah bersama dengan Tuhan. Sudah sembuh sakit dia, sudah lama dia sakit. Dia sangat-sangat berjuang melawan penyakitnya. Tapi inilah yang terbaik dari Tuhan. Jadi buat anak-anak kami semua, biarlah kalian bersatu hati, harus bisa. Kayak mama ini bersatu hati, kalian berempat ya, berjuang, cari menopang, cari berdoa, supaya Tuhan tetap menjaga, memberikan berkat, bisa. Kalian juga jangan jauh-jauh dari kami. Kami ini kan ikutlah keluarga menurut dari mama ya. Kalau ada apa-apa, bisa kita saling telepon, biar kalian itu tidak jauh dari kami. Itulah kalau dari Nanda. Kita tetap harus, walaupun tidak ada lama, kita harus bersama-sama dalam suka maupun duka ya. Inang ya, ya. Jadi marilah kita serahkan kepada Tuhan, biarlah mama ini ditempatkan Tuhan di sisinya, biarlah anak yang ditinggalkan beserta cucu keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Terima kasih buat Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Sama nih Mbak Isya.
yang kita sangat jauh bersama kita di alaman sama di buku sama di beret masih lagi si desa di nang suami si Eko asal gue di salu terlihat di nama salu karena masalah ini kalau kemana-mana juga kasih kion berserah kepada Tuhan karena semuanya hanya Tuhan yang bisa menolong kita seutuhnya. Manusia hanya sementara, tapi Tuhan selalu siap menolong kita, selalu siap mendengarkan keluh kesah kita kapanpun kita mengalu sama Dia. Dan itu selalu waktu yang berakku sedih, berakku saat kamu nak satu pun harus sering rumah muna, nama tadi baka, asam tadi baka, nama mati rumah muna, saya dia itu sembilan yang diwar. Kocok di rumah, di rumah ada tempat masuk ke dukun. Kita segali batu berani ngatamu ni. Ada yang di rumah ini masuk ke dukun yang anak cukup umur untuk berikut. Jadi tetaplah kita bersatu di dalam doa supaya kerana pun yang kita minta Tuhan kabulkan. Mohon ibu mohon apa nak? Kita mengandalkan ibu saya. Jadi disuruh berek rohani suci. Tulang pun aku bisa kamu mulai berpe seorang calon nami berek mungkin ada baka alam nami dan beberapa suku dari mengukur baka pelan-pelan sehari ini dalam alam jadi mulai seorang ini tulang kamu tubuh ini oleh pokok dan ini melok tulang seorang ini mulai bukan oleh pokok mungkin sahur pada ia menjadi kamu semuanya dilakukan Tuhan ah nyaling kena di bagai saat yang ini ini itu berserba terlalu itu jadi jadi itu aku rasa aku mau kebe berikku mubi kamu kebe berikku apa ngalak nyolak kebe berikku berur tinggal kamu baik kamu semua sadar amham berikut nabi buruh nanti sudah nyoni kebe berikku sebetul aku itu kamu mabek suruh kebiduhan kurang merasa mau kamu dapat menggunakan biaya yang selalu diberikan asal biar untuk kamu saja di seluruh dunia bapak kalau dulu ingin awal hati yang menolong bapak kosir dulu kosir dulu kita menggunakan asal biar di bagasan hari yang kami mohon nasa dilingkai kalau dekat dua mohon nasa harusnya maka tinggal do beri monitor dulu mungkin nomor dua tubuh tapi ya beri kubin balik. Jadi tentang buang di bawah mereka ikut korong menerim menuntut menunggu dokumen mereka tahu korong. Ayo korong mana? Ayo korong dari mana? Bahwa itu nama nama pada ruang tusuknya tuhui dan tuhui. Ima tanggung jawab di bawah saya dari orang. Naum di dalam bawah di bawah kamu di tengah tengah yang mau ikut kui mau saya dengan cawat mana? Kalau dah semua ini mau. Iku sisa dah akhir bulan dua, sabui malu dulu keluar ke dalam. Ada kala, jadi dua begitu. Sambil tiba kesan ilu, tidak sadar lupa tunggu nama kami dalam mereka. Asal nak gawe ilu, nak beri kepanjangan di dalam mata kamu ini kau tahu mana. Asal dia lama dari mata, bui mengaku kamu ulang tahun tujuh lama. Ada berada, di mana bui tu sebab kami ulang. Jadi tak tunggu video web untuk kamu. Itu lain arah aku baru bisa turun. Serta lepas saya lagi pengalaman dari bumi nak pola beri meringkat. Buku tu jangan macam ni ada demi ada beri ada doa ada doa. Beri mah. Tapi kalau pun dapat pengalaman kita setiap bulan nak beri guna kat bumi nak pakai lagi bulan. Kau tidak mahu dimakan. Sari menurut
di kemur sini keluarga di Botokon buat pakanan roboru ambil sini di Bekenami awas saya rekod dua peparan kita Tuhan Yesus salah satu dohon kakak penasehat ini rekod dua di sehingga oleh atas nama Yesus di ruas Yahudi tahu bahwa dia ingin bertugas kita sedang dalam memang kematian ini sangat sedih bagi anak yang apalagi kematian ini terlalu cepat ya Jogja waktu keberangkatan bapak kalian juga dulu sangat ikut diuji. Saya lihat kalian semua bagus-bagus sekarang. Tapi pada hari ini Tuhan menciptakan yang lain daripada pikiran kalian. Tapi Tuhan tidak tidur. Mungkin ada yang terbaik nanti sesudah kita berangkat kalau mama ini ke tempat peristirahatan. Kami memberikan nasihat kepada kalian semua turunan dari Botol Namion dan kami yang kamu harus lakukan terutama sama dari kami di bawah laki-laki orang matak bilang si Bani-Bani itu sudah dulu kalau sudah mati ibu dan bapak itu anak laki-laki itulah Tuhan yang mengurangi kayak di bapak yang terangkan walaupun kamu masih muda banyaklah belajar dari orang batak banyak belajar dari tulangmu semua tulangmu ini saya kenal semua peperan yang berada saya kenal yang ada di Jakarta walaupun yang bukan di Tanah Jawa dan bukan di saya kenal dan saya orang yang ikut campur tangan di kekompakan kalian semua karena ini kamu hukuman beri kami tekankan mudah-mudahan Tuhan kami melihat untuk memberikan yang terbaik karena dia tidak pernah tidur jadi seluruh jurusan yang menanti kita semua bahwa kalian harus dan harus dan harus bersama jadi orang Batak mengatakan kalaupun ada yang mau membicarakan antara kalian yang perempuan dan laki-laki harus satu diri sepakat dan saling sama dulu hidup kondisi ada yang bilang alangkah indahnya yang bersaudara itu apabila sama-sama di dalam pahlawan yang memberikan paling indah kalau bersama-sama dulu. Kalau ada kekurangan bisa saling mengenali. Kalau kita jauh-jauh tanpa komunikasi sulit menyatukan persepsi. Sulit. Jadi kami berharapkan kalian, kami semua akan diberkati. Ya, terima kasih kepada Tuhan karena kami masih bisa hadir untuk menghadiri makini botonami memakmuri asahui rapat kita sulit menaruh berunding dengan anda pasal Tuhan memberkati orang semati yang musyadu nah orang semati kami mudah-mudahan itu untuk pengennya nama hamatea parhitea pada putuk Tuhan boleh itu ima si doa Tuhan hamatea parhitea laupat umpak doa Tuhan amin malah kena jadi hamu kan musik nama lagi dengan nama cara nama saya buka tun obat saya pak Thank you.
semangatmu, ayo orang punya kadal, doho tanggungun, roh dia sangat bersalilingilingnya, amin. Jadi semua ini kami hamu keluarga, tapi lebih penempat yang kita alami zaman ni COVID tahun, Tuhan mah memberikan satu nanti, boras mah mau lihat apa? Semua ini kami hina perpadu. Jaitan tu keluarga ni helani yang dinami nombostang di tengah-tengah ni bagasong Tuhan Yesus sadari kami aku pengampun na sumurung kodo alai Tuhan alai Tuhan lopokon hatami Tuhan nami galu asal namani pilhami sian hatami lau pasahat kon tu keluarga nami inanam atong Tuhan tu tangamu masaluk na pasahat kami acara nami mau liate manihur amin. Nalo cempak lebih dong, dan terdok ulon habu miroha, ulau nalar miroha lor nak ubah meminon. Enunga parjulu nak ulangon mengadu tu adukan Tuhan di bata. Aiman gigi dihamatian di mana asal bungut berbagi jam. Jadilah semarohan tau dong saya tak dungi be, ulang be saya marsat kita. Ramah sorba kita dungan tanaro. Nang tabereng be dari dulu songjor mana semaruga mau melihat emak di keluarga besar bulan-bulan nami lima. Jadi Komisaris Inkopor na mewakili pengurus di Panjaitan doho beruna sejabodetabek takas dituhan tahun menami saluguna poparan yo putta siraja Panjaitan adok di Jabodetabek doho tutup makalas sok emak doho doho turut berduka cita dinau jumolo dialak Tuhan ta ima ina na tahaboronyom gugui hamu mamartanian anggian matutu tumubi tara tumubi tu
itor boy taraku akarohamu. Suang songonido nang di lain iba. Udah kembali juga kepala sohuboto pangguaramu si Bento. Jadi sekarang sudah kau tunjukkan bahwa kau adalah seorang penanggung jawab di tengah-tengah keluarga ini. Kami dari Marga Panjaitan memohon kepada Tuhan, apa yang kita rencanakan ada imana piduka deputasi dulu-dulu tubuh sahab wari masuk dan mataruhor dinamon tu inganan persatok kinani asiman rohani Tuhan saya dilihat Tuhan tama tiur ni ari dilihat di hamusa dunda poparan dinan dulu-dulu hahi pasuk doho usai dan rohan. Jadi kalau tunggu pihami dan menwakili pajaitan keburunan nasir jabat edamek uli jalalah separuh hawangki begitu juga aku anggiwur so pernah penamasan ni mana pernah tuba ni kuat dah siar komisari ni kubor adong do tiba tuba penguat dah mulu kumisok keupasahan kami so tumadung madalika rohamu mengidangkan situasi mahita alam yakna kopi jadi ope upasahan kami maupasahan gula-gula raya utapea tu simetua di Borumuli dari Marsogo narodope tandungo bimbapu paran yang buta nasian bapak kugani dulu semuanya itu acara nabi buka tumpah hari Tuhan taman naman dongani jalan nama ngaramoti ina saluhuna ope ala nusikok baulota pindah sahabat pindah situa asal tutup pindah situa nomor 220 itu Yesus ngolu di tebingku hodo hapo rusaki Jesus Christ.
Sialani amang nang dinaik ku nang diakaburku iwatokku nadohok dohami marhabuk ni roha diperlawannya kangon songkok do roha nak keningan dibawa-bawa baritai nak tuari nah yang dibawa-bawa di tulang naboso ala nang boi terlilit ton borgin naik ala nek kasih ulun ta perlu soal senar kula gecek ke konon nani totong mahi tamat kaburu satu Tuhan ni eh ondo dalan ondo sabata ondo parite hite ya ninna lama na foto Tuhan tai di kemar pas nero ado hita di mana de pengeluluan ta ero be han satu kinon nang na boi tak terima amuru be odau totong do be sehebut ni rohamu nai mana-mana diduk na tua-tua tubuh yang marira di tempat di semua monding tubuh yang matua omak ni bayi dan tua-tua ni bayi tong dosa yang nunggu roh mula monding mula tubuh seorang kata nami nambah nambah yang menangkah udah kita puti mati sama kata kepadaan Tuhan tanda desa ini ala dunia kita dipasang karena kita kasa kukunah roh nama kakorong ini iman ini nambah nambah bakti ini roh kita jadi oh jadi pun jadi nasional boleh tidak? Makar boleh saya ini. Cuma korang mereka mau kita ini lah sih kita nak kuda. Cuma korang mereka di dunia ini. Jadi kita nasional mau nak beli partai. Jadi tuh kamu nak kami nak bisa kerja. Turun berduka cita terus dan tidak begitu cepat. orang tua yang kita kasih, yang kita cintai untuk menghargai
terlebih kepada kami. Jadi aku kompak doa itu apa? Jadi selalu kalau berjumpa kami, saya perlu apa kabar itu, saya malam. Jadi aku sendiri sangat kaget di Marinong. Tapi sungguh luar biasa. Tuhan udah pernah mengizinkan ini semua terjadi. Karena rencana abang dan kakak ini mau berkumpul. Seandainya pada saat itu, waduh, bagaimana itu? Tapi ini memang Tuhan sudah menuntun kita untuk menghadapi itu. Tuhan memberikan kita kekuatan, terlebih di Helanan, Berurunan, Nang Berenani, Natu, Dokna Selanai, dan Umar Sobatulik. Semoga dengan setelinggalnya mama ini, dia menemukan jawaban. Dan berkatilah mama sendiri, inilah yang dibilang Sarena Tuhan, setelah kepergian bapak dan ibu kita, harapan kami di Amur Kabirinan semakin kompak. Sekarang kalian tunjukkan kalau kamu benar-benar peninggal mama kita ini bisa lebih akur, lebih kompak. Jadi berpegangan tangan Pak. Mohon Roh Kudus datang di hati kita supaya kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi dimana boyo kesana di Hamuna di seluruh hari tahunan agak tahu batu elek anggih ma sudia kajur tu sudia tentu era namia kodok siapkan siap sudia kodok. Jadi di acara keluarga kau matanya kira-kira itu di kolomnya dolarnya dolar nusana dengan muda sama muda sama tua. Jadi supaya semuanya berjalan dengan baik. Jadi di hall itu masih nomor roh itu nomor tato ada betul Tuhan ini rata honor lain sini. Selamat jalan mandi mandi yo. Orang mau. Jadi semua di mana bu? Kita mau promosi nanti. Di siap nomor obat itu obat. Ikut Yesus dorongan ku sahalan ku lidu do. Yeah.
di dalam nama Yesus Kristus. Benar Tuhan, dimanapun Engkau berada Tuhan, dan dimanapun kami berada, Engkau selalu mengiring langkah kami. Bapa di dalam surga, firman Allah berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Pada saat ini Tuhan, kami datang untuk menghibur keluarga daripada Utapea Bormanorung, karena telah Engkau panggil ibunda terkasih kami dari anggota persahutan kampus itu. Bapa yang baik dan Bapa yang kudus, kami tahu Tuhan perpisahan adalah hal yang paling menyedihkan di dalam hidup kami, terutama bagi anak-anak dari Inang yang kami kasih ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, apapun keputusan Allah di dalam hidup kami, kami harus belajar untuk bisa menerimanya. Oleh karena itu berkati keluarga yang ditinggalkan, berkati semua anak-anaknya Tuhan, supaya boleh mengerti Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Inang kasih kami di tempat yang telah Kau panggil Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang dari seluruh persahutan kampus itu. Biarlah Tuhan, kami boleh menghibur keluarga ini, kami boleh mengantarkan Inang terkasih kami menuju ke rumah-Mu Tuhan. Biarlah acara kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, Kau hadir di tempat ini, Roh Kudus Engkau yang menolong kami untuk memberikan kata penghiburan bagi keluarga ini, memberikan kekuatan melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga, sungguh kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan pemasihan Allah, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi keluarga ini, terutama guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, segala hormat kemuliaan kami kembalikan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Di rumah Masarima Tua perjuru nama Tuhan itu Tuhan tetap dengan bahasa ala asiro Tuhan umiruhana tetap madungani kita sianarina sabu satu sadario ku kita pajupang walaupun di dalam duka. Jadi di studio keluarga besar tapi ya Sony di keluarga besar Manuru kami di Sonro Sian Paksa Utang Kampung Situ Narung di Bintara Jaya dan sekitarnya untuk mengucapkan turut berduka cita si dalam-dalamnya atas meninggalnya ibu yang kita sayangi ini. Dan begitu juga buat anak-anak semua lumuhi naiho Bapak Hedi dan Mama Hedi di sini. Suap somoni nama Mama Mika Pasaribu Doro Iko Pakitan Mama Kenji juga Toro Sobiga Roli Somo Pasang Tahun Laman Koko Turut berduka cita di dalam-dalamnya atas kepergian Mama ini. Biar untuk berusaha semaksimal mungkin untuk pengobatan di mana juga saya lihat Mama sih juga berusaha benar. Tetapi itu kehendak kita, kehendak Tuhan lain. Dan inilah yang terbaik buat Mama ini. Semoga kalian anak-anaknya bersatu kalian terus ya. Nabur yakin itu. Yakin sama si pasar ibu juga. Sama itu Panjaitan juga. Tapi yang lebih besar yang saya mengharap buat Bapak Hedi dan Mama Hedi. Bapak Hedi sekarang jadi bapak di rumah yang bisa ditemuin itunya dan lainnya di rumah Mangnya. Dan gitu juga Mama Hedi, kalau sekarang gantinya Opo Hedi ini yang bisa bersatu diikat dengan kekasih dari Tuhan, itulah yang kami harapkan dari keluarga besar Paksa Utangnya ya Bin. Itulah yang bisa saya harapkan dan bisa saya ucapkan kepada semua keluarga. Saya keluarga mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya kepergian Mama ini. Itulah yang bisa saya ucapkan malam ini. Dan gimana lah ya itu apa buat keluarga besar Utapea juga ya kami dan Manuru ya Songrope Roh Persahutan lagi ya termasuk karena Arika sudah di orang tuh sehat jadi itu rasa tadi mau di Persahutan tahu so tiga Roh Persahutan besok jadi itu bereng ngomongan keluarga ya. Nah, kalian semua diperhatikan keluarga segini banyaknya. Dan begitu juga Bapak Hedi masuklah Paksa Utang
mama udah nggak ada mang ya, itulah yang diharapkan persautau dari anak-anak Ida ini, semoga Tuhan memberkati. Begitu juga jadi kalau mama ada yang mau menyampaikan. Itu yang bisa saya ucapkan terima kasih.